بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Makasih kepada saudara pengurusi majlis yang berbahagia Dato' Raji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kepada Islam Malaysia, yang berusia Dato' Haji Razali bin Syahuddin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Insan Jabatan Kepada Islam Malaysia. Hadirin kehormat dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya malah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama memulakan Convention Pendakwah Negara tahun 2013. Dan bagi memulakan convention kita pada pagi ini, kita bertuah dapat bersama-sama dengan berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan, Profesor Ulum, di mana beliau dikenali sebagai mantan rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kepada ucap utama kita pada hari ini ialah Tekno Da'i Berkualiti, Islam Dihayati. Dan saya fikir tajuk ini amat bertepatan dengan situasi semasa pada hari ini, di mana dakwah pada hari ini memerlukan gandingan teknologi. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dianugerahkan dengan mukjizat untuk membenarkan kerasulan dan kenabiannya serta risalah yang dibawanya. Dan kalau kita melihat kepada salafus saleh sebelum daripada ini, mereka dianugerahkan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini dalam keadaan masyarakat yang sudah semakin jauh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menuntut bukti berkenaan dengan kebenaran Islam. Maka oleh yang demikian, kita di akhir zaman ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu teknologi maklumat. Mudah-mudahan dengan kupasan yang akan disampaikan oleh Ibu Tuan Profesor pada pagi ini dapat membuka ruang minda kita dan kesedaran kita untuk terus menerokai bidang teknologi maklumat, khususnya dalam nak menyemarakkan dakwah dan seterusnya untuk memartabatkan Islam di seantero dunia, insyaAllah. Jadi untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ibu Tuan Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan, Profesor Ulum, mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa, untuk menyampaikan ucap utama dengan segala hormat yang tersedia. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Dato' Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jakim, yang berbahagia Dato' Haji Razali, Timbalan Pengarah, yang dihormati, yang berhormat Datuk Dr. Nashita, hadir kehormat dan ashabus samaha, Datuk-Datuk Mufti, para undangan yang saya hormati sekalian,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah kerana hanya dengan inayah dan limpah kurnia Allah saya masih dapat berada di program Convention Pendakwah Negara 2013 yang mengumpul para da'i dan juga pejuang-pejuang Islam yang sangat prihatin dengan keadaan Islam dan umat Islam di Malaysia hari ini. Dan saya merasa amat bertuah diundang dan diberi kesempatan untuk bercakap tentang perkara yang sangat penting. Walaupun saya bukanlah sebenarnya seorang pakar dalam bidang teknodai. Untuk menyiapkan sedikit kertas ini, saya terpaksa rujuk kepada pakar yang lebih baik, iaitu anak saya sendiri dalam bidang cyberspace. Sebab dia antara menteri cyber troopers yang sangat-sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman melalui alam maya. Dan saya lahir bukan dalam alam maya, tapi alam dinosaur. Jadi saya masih terikat dengan zaman dinosaur. Terpaksa minta tolong anak-anak yang tahu sedikit tentang masalah dunia alam cyber ataupun alam internet. Saya mulakan dengan mengingatkan kita semua tentang ayat yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan ini mengingatkan betapa tingginya martabat para da'i dan betapa pentingnya. Kemudian saya pergi ke cabaran masa kini. Pada awal abad ke-21 ini, umat Islam rata-rata berhadapan dengan situasi global yang semakin mencabar kewujudan Islam dan masa depan umat Islam sejagat dan juga di Malaysia. Kekuatan-kekuatan antarabangsa yang mendukung aliran sekularisasi, kristianisasi, liberalisme, pluralisme, Ahmadiyah, Qadianiyah, dan penyebaran ajaran Syiah kelihatan semakin meningkat. Dan teknologi internet menjadi saluran yang amat pantas, amat luas dan amat berkesan bagi melancarkan serangan-serangan secara halus dan secara kasar, biadab, agresif dan provokatif. Di antara saluran-saluran internet kita, kita lihat saja simbol-simbol dan nama-nama seperti berikut. Ini antara simbol-simbolnya ataupun logo-logonya. Ini mungkin hari ini, besok hari lain pula logo-logo yang muncul. 40 laman web yang paling popular pada hari ini. Kemudian kita pergi kepada 15 laman web yang popular, social web yang sangat popular. Kali dengan Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, MySpace, Google Plus, Instagram, DeviantArt, Tag, dan seterusnya. Satu contoh tentang bagaimana gerakan liberalisme di Malaysia ini juga dipengaruhi oleh gerakan liberalisme ataupun JIL, Jaringan Islam Liberal di Indonesia. Terlihat ada siapa di belakangnya, iaitu Live for All. Live for All diasaskan oleh seorang ahli korporat Amerika yang sangat aktif memberi sumbangan dan dana kepada Indonesia dan juga tokoh-tokoh penting di Indonesia diberi dana, termasuk almarhum Gus Dur.
dengan majalah yang sangat baik. Jadi kita boleh melihat sendiri rancangan-rancangan mereka di Indonesia dengan dibawa masuk cendekiawan-cendekiawan Muslim yang berfaham liberal postmodernis seperti almarhum Muhammad Arkun, Nasir Abu Zaid, Hasan Hanafi dan sebagainya. Dan mereka ini sudah begitu kuat sekali pengaruhnya di Indonesia. Cuma mereka mencari jalan bagaimana nak menyeberangi Selat Melaka. Kemudian kita pergi kepada kepelbagaian gaya dan kegiatan dakwah. Sehingga saya merasakan bahawa tugas dakwah menjadi semakin besar dengan gaya-gaya yang berbeza-beza. Yang pertama iaitu gaya melawan, menentang, menjawab, menangkis serangan, propaganda, tipu muslihat, musuh-musuh Islam dan gerakan-gerakan yang menggugat kedudukan Islam dan umat Sunni di Malaysia. Di antara beberapa laman web yang perlu dilayani ialah seperti berikut: Welcome to NECF Malaysia, the National Evangelical Christian Fellowship Malaysia, Majlis Gereja-Gereja Malaysia, Council of Churches of Malaysia, Missions and Muslims, dan hyper-contextualization. Apa yang sudah mereka lakukan ialah sebahagian daripada contextualization. Contender Ministries juga harus kita lihat, Mission Network News, Muslims in Appearance, Christians at Heart. Dan ini sedang berlaku di Indonesia. Di luar seperti orang Islam pakai top songkok, pakaian ini nama Islam, dan tetapi di dalam adalah Christian. Dan sembahyangnya hari Jumaat, Grace for Muslims, new releases, kemudian anti-Islamic sites, laman-laman yang anti-Islam, thequran.com, submission.org, unislam.org, answeringislam.org, about Islam, allahassurance.com, fake and anti-Islamic sites, Islam Great Religion, WordPress, dan a list of fake sites. Kita lihat betapa banyaknya laman-laman palsu ataupun nama Islam tetapi sebenarnya isinya menentang Islam. The Quran, About Islam, Allah Assurance, Islam Exposed, Anti-Islamic Sites, Islam Watch, Islam, List of Websites, Jihad Watch, dan seterusnya. Ini list yang pada tahun 2009. Kalau lihat sekarang, barangkali bertambah lagi. Itu boleh rujuk juga pada tulisan Sulana Zamri, penggunaan teknologi terkini sebagai pendekatan dakwah. Dari segi konten, saya melihat konten itu satu masalah dan satu tantangan kepada kita, satu cabaran kepada kita. Atau isi kandungan yang dimuatkan dalam laman-laman yang berbagai itu, ternyata jumlah maklumat negatif jauh lebih banyak dari maklumat yang positif mengenai Islam dan umat Islam. Dari segi mutu konten dan mutu reka bentuk pula, design, keupayaan pihak yang menentang Islam kelihatan lebih canggih, lebih menarik, apalagi bila laman-laman propaganda anti-Islam itu mendapat dukungan dan kepentingan-kepentingan yang mempunyai biaya, keupayaan dan jaringan yang besar dan pengaruh. Kalau kita lihat laman-laman Syiah, begitu cantik sekali yang dapat kita layari. Mereka menarik golongan yang jahil. Ini yang
yang ketiga ya, gaya yang ketiga yang perlu kita lakukan menarik golongan yang jahil, terpesong, sasaran kemurtadan, golongan miskin, melarat, terbiar untuk mengetahui ajaran Islam dan penghayatan yang benar. Keempat, gaya yang keempat ialah menasihati, memperingati pihak berkuasa atau para pemimpin Islam supaya tidak bertentangan dengan akidah dan kepentingan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun sekurang jangan menerbitkan statement-statement yang menunjukkan seperti percanggahan dengan kepentingan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu juga tugas dakwah ke atas. Kemudian yang kelima, menampilkan mode yang kelima, menampilkan alternatif-alternatif yang Islamik dalam industri filem, television. Alhamdulillah kita dah ada Al-Hijrah dan TV9 dan yang lain-lain. Melalui music juga, tarian, drama dan lain-lain bentuk kesenian di samping menampilkan cara-cara penghayatan Islam. Drama saya fikir kurang mendapat perhatian, sedangkan baru yang baru sekarang ini mock Muqtadahari super mock itu sudah seorang pemain bola yang begitu masyhur dapat dijadikan drama dengan message yang tertentu. Jadi bidang ini saya kira kurang sekali digarapi. Sedangkan tahun 60-an dulu drama pernah dijadikan kegiatan penting di Kolej Islam Melayu. Kemudian bentuk-bentuk kesenian yang lain di samping menampilkan cara-cara penghayatan Islam yang menunjukkan kebaikan Islam dan orang Islam sebagai penyebar misi kerasulan iaitu rahmatan lil alamin. Dan yang keenam, membina institusi. Ini gaya yang keenam, membina institusi, sistem, alat dan kaedah-kaedah yang berguna, inovatif, kreatif untuk menjadi bukti umat Islam sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, dan juga وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Yang ketujuh, meluaskan saluran bentuk dan kegiatan dakwah di peringkat kebangsaan, regional, antarabangsa. Sekarang kita terpaksa bermain di pentas antarabangsa. Dan apa yang sedang dilakukan oleh saudara Ustaz Nasruddin dan teman-teman ke Geneva untuk berhadapan dengan golongan NGO, sebenarnya bahawa permainan itu tidak boleh di kampung kita lagi. Harus di global village itu menjadi medan percaturan ataupun the battlefield. Sekarang ini bukan lagi local, national, tetapi global. Kita harus siap orang-orang kita yang mempunyai kepakaran global. Kemudian saya merasa ini saya luahan perasaan, dan jadi kalau dah peringkat umur 7 series ke atas ni 71, bolehlah dibenarkan saya meluahkan perasaan sikit-sikit. Saya merasa amat sedih dan kecewa melihat perpecahan umat Islam di Malaysia hari ini akibat lemahnya dakwah pemersatu. Ini aspek dakwah pemersatu ini. Dakwah islah bainal akhawain ini cukup lemah kerana kuatnya dakwah politik ataupun propaganda politik ataupun ketaksuban politik itu begitu kuat sekali. Dan dakwah islahiyah berbanding kuatnya ketaksuban dan kefanatikan politik kepartian, sehingga perkiraan maslahah parti politik seringkali berada di atas dan mengatasi maslahah umatik dan islamik. Kita pergi kepada politi, tekno, da'i masa kini. Beberapa politi yang saya fikir penting, yang barangkali da'i-da'i semua sudah pun menguasai. Mungkin sebagai peringatan saja.
Yang pertama mempunyai set minda global. Set minda global dengan memahami perubahan-perubahan senario geopolitik, konflik antara agama dan peranan kuasa-kuasa besar dan NGO antarabangsa di belakang isu-isu berkenaan Islam setempat. Jadi permainannya lokal, perancangannya global. Yang kedua, mempunyai kepelbagaian kemahiran dalam bidang teknologi komunikasi masa kini yang sentiasa berubah, suka diketahui siapa yang berada di belakang laman-laman dan saluran-saluran yang anti-Islam atau anti-Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, tak cukup dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Selain bahasa Melayu dan Arab, dalam menangani isu-isu semasa seperti serangan agenda kristianisasi, LGBT, sekularisasi, pensamarataan agama dan kepercayaan, penguasaan bahasa Inggeris amat diperlukan untuk memantau, mengesan dan menjawab serangan-serangan yang bertubi-tubi itu dalam bahasa Inggeris. Berhubung dengan isu semasa tentang penyebaran aliran kepercayaan Syiah yang semakin rancak dan meningkat dan sophisticated itu untuk menembusi benteng perundangan dan mencabar tradisi Sunni, penguasaan bahasa Farsi amat diperlukan. Jadi kita kena ada orang kita yang sudah fasih bahasa Farsi. Sebab kita harus merujuk juga kepada laman-laman web Farsi. Dan di situ kita akan lihat apa yang sedang dibincang dalam bahasa Farsi. Di samping bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia, sebab Indonesia sekarang ini sudah menjadi pusat penyembangan, pengembangan Syiah yang begitu besar, berjaya, sehingga tiap kali saya merujuk nak cari bahan-bahan sikit tentang Islam di Indonesia, yang terkena ialah laman-laman Syiah dalam bahasa Indonesia. Kerana banyak laman web yang menyebarkan aliran kepercayaan Syiah di Asia Tenggara menggunakan bahasa Indonesia dan datangnya dari orang-orang Indonesia yang sudah menjadi penyebar ajaran dan amalan mazhab Syiah meskipun mereka menggelar mazhab itu sebagai Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait News dan sebagainya cukup luas dan menjelang 10 Muharram barangkali kita akan dapat melihat peningkatan kegiatan-kegiatan itu di Indonesia, mungkin juga di Malaysia. Kita boleh rujuk kepada Pakatan Syiah Kristian untuk memaslahkan umat Islam dalam suara jagat World Press. Kita lihat apa yang sedang berlaku di sana dan juga di Malaysia melalui suara jagat World Press, Pakatan Syiah dan Kristian. Ahlul Bait News Agency Ahlul Bait Islamic Mission, Ahlul Bait TV, Ahlul Bait News Now, Ahlul Bait News Agency, Ahlul Bait TV London, Ahlul Bait News Agency, the Ahlul Bait World Assembly condoles Islamic Movement, Ahlul Bait TV, Watch Ahlul Bait Satellite, Dunia Sunni, saya tidak tahu apakah ada Sunni Satellite. Kalau tak ada, barangkali kena buatlah satu. Sebab mereka sudah ada Ahlul Bait Satellite. Kemudian yang kelima, gaya yang kelima iaitu mempunyai sikap positif dalam menghadapi cabaran atau tugas-tugas baru. Tak boleh sikap negatif atau sikap cukup makan, tak boleh, kena positif. Harus diakui bahawa dewasa ini tugas dakwah semakin banyak kerana isunya banyak dan gelanggang untuk dilakukan dakwah menjadi luas secara mendadak akibat perubahan pantas teknologi maklumat. Yang keenam, sikap proaktif. Tidak tunggu menjadi reaktif. Sekarang kita reaktif. Kita harus merancang untuk menjadi proaktif. Dan untuk menjadi proaktif harus tahu apakah
isu-isu yang bakal muncul. Jadi kita boleh berada di depan, bukan berada di belakang. Yang ketujuh, mode yang ketujuh, bersedia mengemaskini diri dengan kemahiran aksesori terbaru. Contohnya kemahiran berdebat secara rasional. Ini input daripada orang-orang muda. Saya bercakap dengan dia orang. We have to have the ability to debate in the social media. Kemahiran seni dan reka bentuk yang kemas kini. Design cukup penting. Ini masalah packaging. Di samping content. Pengetahuan psikologi asas juga tentang tingkah laku dan kecenderungan-kecenderungan golongan sasaran. Jadi tak cukup dengan ilmu dakwah lama, mesti ada dimasukkan juga dengan mengetahui psikologi kumpulan sasaran. Bagaimana sekarang ini anak-anak muda, kalau saya bercakap begini, dia orang tidur. So, dia visual oriented. Dia nak tengok what's on the screen. Tapi kerana saya cakap ini kepada generasi yang boleh lagi baca, jadi terpaksa saya guna screen lah kan. Kalau tidak, saya kena buat banyak sekali animation dan sebagainya yang saya tak pandai. Mungkin Datuk Masyidah lebih hebat lah dari segi itu. Kan? Kemudian, yang kesembilan. Oh, yang sebelum yang kesembilan, kita sekarang ini berada dalam kandang orang salah. Media meletakkan, menyorokkan kita sekarang, kita dalam on the defensive, kita menjadi orang salah. Dan menghadapi